Sari. Nah, Terminal Landung Sari ini adalah salah satu terminal di Kota Malang. Nah, sekarang aku mau melakukan perjalanan ke Jombang naik bis Bagong. Nah, ini adalah pengalaman pertama kali aku melewati jalur Malang Jombang via Bujon. Nah, itu adalah salah satu jalur ekstrim di jalurnya. Nah, kali ini aku ditemani teman aku. Halo. Nah, penasaran sama perjalanan aku? Ikuti terus videonya ya. Nah, karena bisnya masih belum datang, mari kita makan dulu, makan siang dulu. Makan tadi, mari. Bisnya belum datang yang patas. Nah, itu ada Jombang Tuban non ekonomi. Malang Kediri patas atau non ekonomi. Ya, yang sebelah kanan sendiri itu jalurnya masih kosong. Itu nanti jalurnya Malang Jombang yang non ekonomi. Belum datang siapa. Nah, ini bis yang akan bawa aku ke Jombang. Bisnya kecil, minibus. Kapasitas penumpangnya cuma 29 penumpang. Mesinnya mesin depan. Non ekonomi. Yuk kita lihat interiornya.
aku suap. Oh. Thank you.
juta yang mereka karena uang malah saya suka tonton di tuangir ya buat baca Kayak semelengeran. Iya. Keras
sana pa. Wah. Lihat kan videoku tadi, aku sekarang mau memberikan sedikit kesimpulan dari perjalanan kali ini. Nah, tadi aku berangkat dari Terminal Landasari Malang itu jam 12.15 naik bus Bagong ke Jombang dengan tarif 25.000. Nah, aku nyampe di Jombang itu nanti sekitar jam 3.30. Artinya dari Terminal Landasari ke Jombang itu aku menghabiskan waktu 3 jam 15 menit. Kemudian pas aku turun di Jombang, itu kebetulan di belakangnya tuh ada bus Bagong yang baru yang rute Blitar Surabaya. Nah, aku langsung naik itu karena aku memang tujuanku mau ke Surabaya. Tapi sebelumnya memang aku mau naik, pikirku mau naik Sumrayu atau mau naik Eka. Nah, kebetulan ada bus Bagong yang baru itu, jadi aku langsung naik di situ dengan tarif hanya 20.000. Dengan hanya 20.000, aku bisa naik bus itu dengan full tol dari Jombang ke Surabaya. Nah, waktu perjalanannya hanya sekitar 45 menit saja. Aku sampai di Surabaya tadi jam 4:30. Ya, oke banget lah perjalanan kali ini. Jangan lupa bagi kamu yang suka, like, komen, dan juga subscribe channel YouTube dan juga Spodation Galo. Sampai ketemu di video-video berikutnya.